أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خبر semua sehat alhamdulillah ثم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan inayah pertolongan serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri dan bekalkan kepada kita. Pada malam penuh barakah ini Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya sekali lagi menghimpunkan kita bersama-sama untuk kita membacakan kalam Allah dan mempelajari kalam Allah. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan pula Al-Quran tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran tersebut akan menjadi pembela dan akan menjadi syafaat, pembantu kepada orang yang berdamping dengan Al-Quranul Karim. Berbeza dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, kemudian dia tinggalkan harta kepada anak-anaknya. Bila mana dia mati, dia kata kepada anak-anaknya dengan duit yang ayah tinggalkan, buatlah majlis bacaan Al-Quranul Karim. Sampaikanlah bacaan tersebut kepada ayah anda. Maka urusan tersebut tak akan pernah sama macam yang Nabi SAW nyatakan, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran akan menjadi pembantu ataupun penolong bagi orang yang berdamping. Apa maksud berdamping? Selalu baca, selalu cuba tadabbur, selalu cuba memahami, selalu cuba untuk beramal dan juga menyebarkan. Berbeza dengan orang yang tak baca, kemudian dia hanya tinggalkan harta untuk dia tunggu pahala disampaikan kepadanya setelah dia mati. Beza sekali. Jadinya, kita nak jadi orang yang berdamping dengan Al-Quran Al-Karim, yang paling utama sekali kena belajar kaedah baca Al-Quran Al-Karim. So alhamdulillah kita masih lagi berada dalam buku Iqra kita. Jadinya buku Iqra yang pertama muka surat 32. Sekali imbas sahaja kita akan sebutkan urutan huruf hijaiyah, kemudian kita akan masuk kepada Iqra 6 kita dan terus kepada bacaan Al-Quran Al-Karim. Saya bacakan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Baik, saya perhatikan ada bibir-bibir tadi. Kita bila sebut huruf hijaiyah ni, saya selalu pesan baca yang warna hitam supaya kita semua dapat sebut dengan cara yang paling betul dan tepat. Makanya silaplah kalau kita sebut mim. Mim sepatutnya mim. So, cuba untuk dapatkan sebutan yang paling tepat. Kalau dekat sini pun kita tak mampu nak menjaga tajwidnya, makanya tak mustahil bila kita baca Al-Quranul Karim, tajwid kita juga akan tersasar dan melencong. Baik. Jadinya, buka pada Iqra yang ke-6. Kita sambung pada muka surat berapa? Surat 7. 7, ha? Baik. Jadinya, hadirin hadirat rahimakumullah, bila kita baca Iqra 6 ke surat yang ke-7, makanya kita dapati ianya adalah ilmu yang baru, iaitu nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf ba, hendaklah dibaca secara dengung dengan kadar 2 harakat. Dengungnya ditukar kepada mim yang ringan. Sila dapatkan musyafahah bacaan daripada guru yang mu'tabar. Makanya ini yang saya pernah cerita, baru-baru ni saya pergi ke Masjid Nabawi bertemu dengan guru saya Syekh Jamilur Rahman hafizahullah taala. Dan ini antara soalan yang saya kemukakan, antara iqlab dan juga idgham ikhfa syafawi, bagaimana kaedah membacanya. Maka syekh saya menyatakan, bila mana nun mati bertemu dengan ba, nama pun iqlab, makanya nun tersebut patut ditukar menjadi huruf
Mim. Sebab itu, bila kita tengok sahaja iqlab, maka kita akan dapati atas huruf nun akan ada huruf mim. Makanya ubahlah daripada nun tersebut menjadi mim. Bagaimana cara sebut huruf mim? Bibir kena rapat. Tapi kaedah di atas dikatakan dengungnya ditukar kepada mim yang ringan. Maksudnya bukan terlalu menekan. Mim ba'di itu berat. So cukup sekadar letak saja mim ba'di, tak perlu sampai ketap bibir tu sampai hilang kedua-dua bibir. Mim, nah yang tu dipanggil berat. Boleh? So saya tanya, Syekh, namun di sana ada bacaan yang baca begini, mim ba'di. Maka Syekh saya pun kata itu adalah ulama contemporary yang menampakkan bacaan tersebut dan ulama-ulama Mesir yang menampakkan bacaan tersebut. Makanya aku lebih berpegang iqlab itu maksudnya menukarkan. Dan engkau Faiz takkan boleh sebut huruf mim tanpa merapatkan kedua-dua bibir. Boleh tak? Iyum. Macam mana nak sebut? Kalau huruf mim, bibir kedua-dua tak kena. Jadinya kena ubah daripada nun menjadi mim. So mim ni pula cuma letak sahaja. Mim ba'di. So dia kata, aku terima juga kalau ada orang yang membaca mim ba'di. Tapi kalau ditanya pendapatku, maka aku lebih memilih untuk merapatkan kedua bibir. Maka saya berpegang dengan fiqah guru saya. Maka saya harapkan antum juga membacanya supaya kita punya bacaan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. So kita tengok bacaan ini ataupun pada baris yang kedua kita sebutkan sama-sama nun mati bertemu ba. Mim ba'di. Tanwin bertemu ba. Nurum baiti. Abadam bima. Kafirim bih. Awanum baina. Al-Anbiya'u Wadha'iqum bih Mim ba'sin. Yang ni, bila mana kita nampak Hamzah sebelum dia berbaris atas, kemudian Hamzah tersebut berbaris sukun, makanya tolong hati-hati keluarkan Hamzah di tempat dia keluar, bawah. Jangan naik kat hidung. Mim ba ba. Tak sedap. Mim ba sin. Jangan naik ba ba, tak sedap. Ba. So kena kenal pasti kat mana huruf-huruf ni patut keluar. Baghyam bainahum. Hillum bihadha. Bijambihi. Kalau berhenti, bih. Kalau sambung, dua harakat. Hi, tak boleh baca. Bijambihi, pendek. Hi, kena dua harakat. Min kulli zawjim bahij. Zalika raj'um ba'id. Kullu nafsim bima kasabat. Bat. Ada orang dia hamas, dia keluar bat. Bat. Salah. Bat. Dia keluar angin sikit saja. Khabirum bima ta'malun. Siapa punya buku yang tak ada titik pada huruf ya tu, khabir tu tambah titik dekat sebelah huruf ba tu. Nanti kan baca pendek pula. Khabirum, salah. Khabirum bima ta'malun. Allahu latifum bi'ibadih. Bikulli syai'im basir. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah hukum iqlab. Maka nak kenal iqlab sangat-sangat mudah. Sebab huruf dia satu sahaja, iaitu huruf ba.
Makanya bila nun mati ataupun tanwin bertemu ba, confirm atas nun tadi akan ada huruf mim. Begitu juga dengan tanwin. Akan ada huruf mim selepas daripada barisnya yang nak bertemu dengan huruf ba tersebut. Macam kita tengok pada nurum baiti baris yang kedua tersebut. Lepas kita tengok sepatutnya dommatain. Dua dommah. Dua baris di hadapan. Makanya dia cuma letak satu. Satu lagi dia letak huruf mim. Supaya kita ubah menjadi huruf mim. Nurum baiti sebut. Kita tengok pada baris yang ketiga. Abadam bima sebut. Kalau ikut betul-betul penulisannya atas huruf dal tu akan ada dua baris di atas dan dipanggil sebagai fathatain. Makanya dia cuma letak satu fathah, satu lagi dia letak huruf mim. Ini adalah tata cara nak kenal bacaan untuk iqlab. Maka tolong jangan blur, nampak huruf mim ni tolong jangan berhenti. Makanya tolong dengungkan dan gantikan nun menjadi huruf mim. Sebab apa diganti huruf mim? Sebab mim dengan ba ni adalah dua huruf yang sama tempat keluar. Boleh tak sebut huruf ba kalau bibir atas tak bertemu bibir bawah? Boleh sebut tak? Mana boleh sebut? Kecuali bila bibir ni dah bertemu ba. Samalah macam mim. Sebab tu alhamdulillah Tuhan bagi kepada kita bibir guna untuk baca Al-Quran. Beza orang dapat bibir dia hisap rokok. Tak, jangan terasa dak ni sampaikan saja. Contoh saja. Ha, benda nikmat tengah duk ada lebih baik guna. Macam saya sebut jiran saya yang baru-baru ni, Allah Taala cabut peti suaranya, hilang, tak boleh menyebut langsung. Tak boleh langsung nak bagi isyarat pada anak-anaknya tolong hantar kopi ke apa, terpaksa hantar SMS ataupun WhatsApp. Nak minum kopi kena WhatsApp. Maka hilang dahlah nikmat dapat bersuara. Kita hari ni Allah Taala bagi, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah untuk terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tolong baca ramai-ramai daripada mim ba'di sampailah bi kulli syai'in basir. 1 2 3. Mim ba'di nurum baiti abadan bima kafirin bi awanum baina al anbiya'u wa dha'iqum bi mim ba'sin. Bijambi kullu nafsin bima kasabat khabirum bima ta'malun. Allahu latifum bi'ibadih bikulli syai'in basir. Baik, pelajaran yang paling utamanya kita dah dapat pada malam ini bukan sekadar nun bertukar menjadi mim, tapi tolong dengung berapa harakat? 2 yang paling minima dan yang paling selamat 3 harakat. Boleh? Syahir, harakat maksud apa? Gerakkan. Apa yang nak kena gerak, Syahir Faisal? Ha, apa yang nak kena gerak? Nama pun gerakkan. Ha? Lidah? Ha, apa yang nak kena gerak? Teka je. Jari jemari. So, macam mana kita nak kenal 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat? Mesti dengan pergerakan jari. Saya selalu sebut, makin laju kita baca, makin lajulah jari kita gerak. Makin tenang kita baca, makin perlahanlah dia gerak. Ikut pada kita punya pacing dalam pembacaan. Oh, macam nak berlari pula pacing. Ikut kadar kelajuan kita. Baik, so kita berhenti dan tutup buku Iqra. Kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim pada muka surat 48 lagi noh. Start daripada mana Syahir? Wala tas'amu. Wala ya'bas syuhada. So,
Kita buka Al-Quran muka surat 48, tengok pada baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-9. Kena kira daripada atas. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Dah jumpa semua dah? Jumpa? Syekh Hisham, Fadal. Muka surat 48, baris yang ke-9. Baca dengan hati dan jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Nah, maka saya kata tadi walaya, jangan naik walaya. Ah, hati-hati kan bacaan dia jadi pelik. Sekali lagi, wala ya basyuhada u idza ma du'u. Wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah. Bila saya baca tadi, saya memang dah ada perasaan takut dah. Takut-takut ada orang tertukar. Kemudian betul-betul saya dengar ada orang tertukar. Aqsatu bukan aqsatu. Jangan terkesan dengan ketebalan qaf, jangan terkesan dengan ketebalan ta. Huruf sin tetap bunyi desa, dia takkan bunyi so. Ha? Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah. Wa adna alla tartabu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Baik, sama juga selamatkan ha daripada menjadi tebal. Hadiratan, tak betul. Hadiratan, sebut. Oh, jangan jadi hadiratan, ha, lembut saja. Tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Seperti kat sini insya-Allah, boleh? Setiap orang akan baca ayat-ayat ini. Ke no fadli mula dulu. Barakallahu fik. Baik. Kita pun dah sampai pukul 9. Jadi saya bacakan, tak perlu ikut. Kemudian kita akan sama-sama tadabbur isi kandungan yang kita bacakan hari ini. Wala ya basyuhada'u idza ma du'u. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. الحمد لله. Baik, makanya apa yang kita belajar pada perjumpaan yang lalu, Allah Azza wa Jalla didik kita, kalau nak berhutang maka datangkan saksi, iaitu bawa dua orang lelaki untuk jadi saksi. Bila kita nak berhutang dengan orang, kalau tak cukup, hanya ada seorang sahaja lelaki, maka Tuhan suruh bawa seorang lelaki dan dua orang
perempuan. Sebab kalau seorang perempuan terlupa, maka perempuan yang kedua akan ingatkan, betul, dia ni ada hutang. Sampai tara tu Tuhan nak bagi tahu kepada kita urusan hutang ni sangat-sangat besar. Ha? Kena bawa saksi. Laki dua orang, kalau laki cuma ada seorang, kena bawa dua orang perempuan. Jadi tiga orang. Nak kena cek yang kita ni betul-betul berhutang dengan orang tersebut. Dan bila sampai hari di mana ada padanya diminta setiap orang mengemukakan pembayaran ataupun hari nak kena selesaikan hutang, wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Saksi-saksi tadi tak boleh tak mai. Tak boleh tak hadir untuk bagi pengakuan yang betul-betul kami lihat dia ni berhutang dan kamilah pencatat dan kami saksi yang telah dicatat hutang tersebut. Kemudian Tuhan kata kepada kita dalam bab hutang ni, wala tas'amu, kamu semua tolong jangan berasa bosan. Antak tubuhu, untuk tulis hutang tersebut, kabiron au sagiron au kabiron, sama ada hutang tu kecil ataupun hutang tu banyak, ila ajali, tempoh tersebut. Jangan rasa bosan nak tulis. Boleh tak? Kadang-kadang hari ni kita kata, pinjam RM1, nanti aku bayar. Makanya sampai ke sudah tak bayar. Dengan harapan, mudah-mudahan teman aku halalkan. Dalam bab ni, Allah Ta'ala sebut apa? Jangan rasa bosan untuk catat. Pinjam RM1, minggu depan aku bayar balik. Pada tarikh dan waktu yang sama. Jangan bosan untuk catat. Aku hutang member aku RM1. Tapi urusan ini kita sangkakan, tak apalah, tak bayar balik pun nanti dihalalkanlah. Takut-takut tak halal. Urusan hutang ni dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata, hendaklah kamu bertindak segera, bertindak hari ini, lagi-lagi dalam urusan hutang. Minta halal kepada kawan kamu kalau kamu pernah pinjam duit, ataupun minta maaf kalau kamu pernah buat salah. Kalau kita sedar kita boleh bayar balik, makanya cepat-cepat bayar balik. Tapi kalau kita sedar hutang yang pernah kita pinjam tu kita tak mampu nak bayar balik, Nabi suruh minta halal hari ni. Tapi tengok pada member kita. Kalau member kita kata, ginilah, kalau kau berat sangat, aku lajakkan tempohnya. Tapi kalau kau betul-betul tak mampu, ia aku halalkan. So, hati kita akan jadi lapang. Boleh? Baik. Zalikum aqsatu indallah. Kenapa Tuhan suruh kita catat? Sebab urusan tersebut adalah paling adil di sisi Allah Ta'ala. Supaya apa? Wa aqwamu lisyahadah. Kamu ni rasa ada penyata. Hutang kita tu ada penyata. Wa adna alla tartabu. Dan sangat hampir untuk kita tak rasa ragu-ragu. Betul aku hutang fulan. Makanya kita kena bayar. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Tapi Tuhan kata, kalau kamu buat transaksi secara tunai, cash. Kan? Kita memang beli barang tu secara cash, bukan secara hutang. Tuhan kata, falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Maka hal demikian tak berdosa kalau kamu tak tulis. Maknanya tak ada hutang piutang lah. Kita beli air mineral ni dengan harga 50 sen. So memang kita bagi 50 sen, kita dapat air. Tak tulis pun tak jadi masalah. Tapi bila kita tak ada duit, kita dah harga sangat, kita pergi kedai, kita pun kata, bang, nak minta air tapi tak ada duit lah bang. Air ni berapa? 50 sen je. Saya ambil dulu silakan. Makanya 50 sen tadi, kena juga tulis. Sebab apa? Adna alla tartabu. Supaya kamu tak rasa ragu-ragu dan rasa was-was. Sampai masa kita kata, oh aku berhutang, aku wajib bayar hutang. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, insyaAllah pada perjumpaan akan datang, kita akan sambung pada 3 ayat ataupun 3 baris yang terakhir. Maka selesailah ayat hutang pada muka surat 48 ini insyaAllah. Makanya kita berhenti dan kita solat insya' berjemaah sementara menunggu kuliah yang seterusnya pada jam 9.30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.